Saudaraku yang sering kuceritakan. Terimalah salam hormatku, Aki. Kelihatannya kau lelah sekali setelah menempuh perjalanan jauh. Mari istirahat dulu. Ayo masuk. Bantu aku, Siti. Ternyata Raden Sangsang itu manusia licik. Karena ditolak cintanya, maka dia menculik ibumu dan bersekutu dengan Ratu Nagani untuk membunuh ayahmu. Karena dituduh telah membunuh kekasih gelapnya bernama Jaukaro. Ibunda Ratu, sembah untuk Ibunda Ratu. Sangsang? Benar, Ibunda Ratu. Hamba Sangsang yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi perintah Ibunda Ratu. Berdirilah anakku. Ada apa?
Biasanya jika kau berkunjung ke istanaku, pasti ada maunya. Aku mendengar berita bahwa Ibunda Ratu mencari pembunuh Jauh Karo. Benar. Menurut berita, putriku yang telah membunuhnya. Aku harus mencarinya untuk menghukumnya. Berita itu tidak benar, Ibunda Ratu. Ayuni tidak bersalah. Yang membunuh Jauh Karo adalah Burhanuddin, kekasih Ayuni yang sekarang telah resmi menjadi suaminya. Suami? Ayuni sudah menikah. Kurang ajar. Jika Ibunda Ratu hendak menghukum, maka yang sepatutnya dihukum adalah Burhanuddin yang telah memperdaya Ayuni. Apakah kau tahu di mana putriku sekarang? Dia aman, Ibunda Ratu. Dan sekarang dia berada di tempatku. Bawa aku ke tempatmu. Aku ingin melihatnya sekarang juga. Baik, Ibunda Ratu. Ayo kita jalan. Katakan, Ayuni, siapa yang membunuh Jauh Karo? Aku, Ibu. Jika mau menghukum, hukumlah aku. Bohong! Burhanuddinlah yang membunuh Jauh Karo. Benar begitu, Ayuni. Katakanlah, putriku sayang, siapa yang membunuh Jauh Karo? Tentu bukan kau. Kau bukan tandingannya. Jawab, Ayuni. Siapa yang membunuh Jauh Karo? Jawab, Ayuni. Cepat katakan, siapa yang membunuh Jauh Karo? Aku bisa membunuhmu jika kau tetap membisu. Katakan, Ayuni. Tidak ada gunanya kau membohongi ibumu. Tidak. Ibu pasti akan membunuh kakak Burhanuddin. Jika aku berkata terus terang. Tanpa berterus terang pun, aku tahu Burhanuddinlah yang membunuh Jauh Karo. Katakan, di mana dia sekarang? Keparat, kau lari kemana kamu? Tangkap Ayuni hidup-hidup, Sang-Sang. Baik, Ibunda Ratu. Berani membawa putriku, akan aku habisi dia. Pasti dia pendekar sakti, Bunda Ratu. Sebab sekejap mata saja, ia telah lenyap dari pandangan kita. Tidak ada orang sakti bagiku. Akan aku cari dia sampai ketemu. Akan ku kejar dia sampai ke ujung neraka sekalipun. Oh Allah. Sindu ini pingsan rupanya. Tapi cantik benar gadis ini. Kalau cantik, lalu hendak kau apakan anakku? Berkaca dulu, Kek. Kau sudah bawa tanah. Tidak pantas berdampingan dengan wanita cantik. Lelaki mana yang berani menghina aku? Dasar kakek Peo tidak tahu diri. Jangan panggil aku Kekedeng Panjalu kalau aku kalah kuat dengan orang-orang macam kalian.
Ayo maju. Aku tidak akan mundur. Lancang mulutmu. Rupanya kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Bisa naga merah! Panjalu. Ibu Ratu. Ada apa? Aku akan selalu membantu Ibunda Ratu. Tapi berjanjilah padaku, Ibunda Ratu akan mengizinkan aku menjadikan Putri Ayuni sebagai istriku. Kau mencintainya? Iya. Bawakan kepadaku kepala Burhanuddin sebagai mas kawinnya. Baik, Ibunda Ratu. Aku akan datang dengan membawa kepala Burhanuddin, Ibunda Ratu. Ibumu diselamatkan oleh seorang pendekar sakti bernama Ki Gedeng Panjalu. Nama itu pernah saya dengar dari Paman Guru Babak Haji. Kalau tidak salah, beliau gugur tertembak ketika membebaskan ayah saya, Kiai sendiri dan Ki Sendang Karya dari tawanan kompeni. Betul. Ki Gedeng Panjalu adalah pendekar adiguna yang ditakuti dan menjadi buronan kompeni seperti ayahmu. Tangkap Gedeng Panjalu. Dia banyak buat rusak loji-loji company. Siap, kalian. Ingat, aku tidak ingin banyak korban di pihak company. Dia penjahat yang sakti mandraguna. Kerahkan pendekar-pendekar bayaran. Laksanakan. Siap, kalian. Aku sudah mendengar sepak terjang Ki Gedeng Panjalu. Dia sangat berbahaya. Banyak officer-officer company yang mati di tangannya. Beri aku waktu satu minggu untuk mencari pendekar-pendekar sakti bayaran. Baik, kalau begitu kita cari Ki Gedeng Panjalu minggu depan. Berapapun yang diminta oleh mereka, kita setuju saja. Asal benar-benar sakti dan dapat menangkap Ki Gedeng Panjalu. Thank you.
Tidak apa-apa. Kita balik ke markas. Baik, Lenon. Untuk menangkap ayahmu, company memasang sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menyerahkan ayahmu hidup atau mati. Sayembara itu mengundang para pemburu hadiah berusaha dengan berbagai cara untuk bisa menangkapnya. Di antaranya adalah Rengganu, seorang pendekar sakti yang serakah. Beberapa kali usahanya gagal untuk menangkap dan menjebak ayahmu, sehingga dengan licik dia menyusun rencana agar dapat mengetahui tempat markas laskar pejuang dengan memperalat radiakso sebagai umpannya. Kalau Tuan ingin berhasil menangkap para pimpinan pejuang Pangeran Diponegoro, Tuan harus mencari seorang pendekar sakti. Namanya Radiakso. Dia pendekar sakti yang tidak mempan senjata. Bagaimana, Tuan? Kalau begitu, kamu harus bantu company and cari itu orang sakti sampai ketemu. Nanti company kasih uang banyak, ya? Baik, Tuan. Akan kuusahakan mencari dia sampai ketemu. Hut, hut. Bagus, bagus sekali. Maaf, Kisana. Apa Kisana kenal dengan Radiakso? Radiakso? Kalau namanya sih saya kenal. Bahkan sisi kampung ini tahu semua. Cuma saya belum kenal orangnya. Kisana tahu di mana dia tinggal? Tidak tahu, Tuan. Barangkali dia tinggal di ujung desa ini. Sebab saya dengar ada seorang pendekar yang bermukim di sana. Mungkin itu orangnya yang Tuan cari. Terima kasih, Kisana. Aku akan ke sana. Silakan, Tuan. Ya. Ha. Selama aku berjuang bersama para laskar, seringkali aku tertangkap dan akhirnya aku ditahan di Semarang. Sebulan yang lalu, aku berhasil melarikan diri dan dengan susah payah akhirnya sampai juga kemari. Sejak kau pergi, tak terdengar kabar berita lagi. Sehingga aku pasrah dengan nasibmu. Tapi syukurlah hari ini kau sudah kembali lagi, Kang. Bagaimana, Ki, dengan kisah perjalanannya? Company pasti kalang kabut mencari Aki. Oleh karena itu, kehadiran Aki di sini jangan sampai ada yang tahu. Sebab
pasti banyak celik kompeni yang disebar untuk mencari Aki. Oh ya, tadi siang aku bertemu dengan seorang pendekar muda yang berbudi luhur. Ilmu meringankan tubuhnya sangat luar biasa. Tenaga dalamnya mampu meluluhkan rantai besi di kakiku ini. Seumur hidupku, baru kali ini aku melihat ilmu sehebat itu. Siapa pendekar itu, Kang? Itulah yang aku sesalkan. Lupa menanyakan namanya. Pendekar itu naik kuda. Pakai baju bercorak macan, dengan pedang di punggungnya. Apa kau kenal dengan pendekar itu? Namanya Jaka Gledek. Jaka Gledek? Apa kau yakin pemuda itu bernama Jaka Gledek? Yakin sekali, karena aku pernah ditolongnya waktu meledakan Logi Company. Memangnya ada apa dengan dia, Ki? Kok kelihatannya serius sekali? Ya ampun, Gusti. Sungguh kau Maha Pengasih dan Penyayang. Sudah lama aku mencarinya. Ayahnya seorang pimpinan laskar pejuang bernama Burhanuddin, yang keberadaannya saat ini sudah tidak jelas. Kami dipisahkan saat menjadi tahanan kompeni, dan sejak lahir ia dirawat oleh Haji Ahmad Tan Sui Hong alias Baba Haji, seorang tabib Cina yang membantu pejuang. Siti, kau tahu di mana sekarang Jaka Gledek berada? Katanya dia mau menjumpai seseorang di Cares Pangeran, Ki. Kalau begitu, besok kau cari dia sampai dapat. Undang dia untuk datang kemari. Aki ingin sekali berjumpa dengannya. Baik, Aki. Akan aku usahakan. Ya sudah, Kang. Kita makan dulu saja. Nanti kita sambung lagi ngobrol ya. Ayo. Iya. Setelah menikah, ibumu ikut bersama ayahmu tinggal di markas laskar pejuang. Setelah Ki Gendeng Panjalu menyelamatkan ibu saya dari Ratu Nagani, selanjutnya bagaimana, Kiai? Ketika ibumu sedang pingsan, dibawa ke rumahnya. Tapi celakanya, dia mencintai ibumu dan ingin memilikinya. Namun, sebagai laki-laki, Ki Gendeng Panjalu mempunyai kelemahan. Apa kelemahannya, Kiai? Kecelakaannya terjadi ketika dia bertempur dengan Radiakso. Kecelakaan? Apa maksud Kiai dengan kecelakaan? Aduh, kulit kau halus begini. Biu, biu, cahayu, cahayu. Hidup apa mati, Ki?
mati gundulmu. Oh, masih ada nafasnya kok. Dapat dari mana, Ki? Dapat dari langit. Jatuh dari atas, Ki? Ya. Hebat, hebat. Dapat bidadari. Ayo, Pak. Bol, pantas tidak dia menjadi istriku, Bol. Ketawa. Pakai ditutupi lagi. Habis makan jengkel, Ki. Jawab yang betul. Cocok tidak dia sama aku? Eh? Kalau aku bilang tidak, Ki Gendeng marah. Ya, jadi... Ya, betul aja lah. Bol, soalnya aku mau kawini dia. Bagaimana, Bol? Bagaimana? Yang benar. Loh, kenapa, Bol? Tuh. Ada apa, Bol? Krisnya sudah lempung belum? Obatin dulu, Ki. Kalau sudah waras, baru nyari lawannya. Kasihan Ki Gendeng. Panjalu. Oh begitu. Lucu sekali. Bukankah itu yang namanya nafsu besar tenaga kurang, Kiai? Tepat sekali. Maka ketika melihat kecantikan ibu, nafsunya menggebu-gebu. Tapi apa daya, tenaga tidak ada. Akhirnya dia pergi ke dukun untuk berobat. Radiakso, Radiakso, kau telah membuat aku menderita berkepanjangan. Lelo, 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 legung. Lario piyai agung, awa panas kang gemerungsung, sirno margo darmo demunung.
Sini, Bol. Kamu tahu dukun sakti yang bisa mengobati penyakitku? Tahu, Ki. Aku yakin di tangannya Ki Gendeng akan sembuh. Apa kamu tahu siapa namanya? Ki Dukun Pancakarya. Benar, Ki Gendeng kenal? Ya. Aku kenal baik dengan dia. Aku akan segera ke sana. Minum lagi. Aku ingin kuat melebihi kuda, Ki. Jangan muluk-muluk dulu. Keris dipakai sampai pertandingan selesai juga sudah bagus. Apakah penyakitku bisa sembuh, Ki? Aku yakin bisa. Tapi larangan-larangan yang aku katakan tadi, itu pantangan yang harus kamu hindari. Tidak boleh mendekati wanita. Mana mungkin, Ki? Aku senang wanita cantik. Mendekatin wanita itu tentu saja tidak dilarang. Tapi mendekatin wanita untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan nafsumu meluap, itu menjadi pantangan. Keris Ki Gendeng saat ini dalam keadaan perbaikan. Jangan dirusak lagi sebelum keadaan sempurna. Baik, akan aku patuhi perintah dukun. Di mana? Rumah siapa ini? Kenapa aku ada di sini? Ada apa denganku? Aku harus mencari Kakang Burhanuddin. Apakah dia ada di sini? Thank you.
satu-satunya simpanan wanita cantik. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Di mana dia sekarang? Di rumah. Tinggal dengan siapa dia? Aku sudah memberi obat. Nanti malam baru dia bisa bangun. Selain itu juga si Cebol yang menjaga. Tapi ingat kataku tadi. Kalau Ki Gendeng ingin sembuh benar, keris Ki Gendeng jangan dulu digunakan supaya sempurna kekuatannya. Ya, aku ingat benar. Kakang! Kakang Burhanuddin! Gendeng sudah pulang rupanya. Pasti dia kangen sama si cantik. Yeah. Ki Gendeng, Ki Gendeng. Mana si cantik? Apa di sini baru terjadi pemasakan kehendak? Ki Gendeng, Ki Gendeng. Keris baru bisa lempeng aja, mau dicoba. Apa bisa? Kalau ada pemaksaan, tempat tidur ini berantakan. Si cantik bawa kemana ya? Pasti ada di belakang. Ki! Ki Gendeng! Ki! Ki! Ki Gendeng! Ki! Ki Gendeng! Jangan-jangan ke rumah Ki Dukun. Mau kesana . Mana? Sampai sekarang belum ada tanda mereka datang. Tunggu. Sabar. Mungkin belum terlihat oleh pengintai kita. Menurut warta yang kita terima, apa saja yang mereka bawa, Kang? Banyak. Terutama pala, lada, dan cengkeh. Hanya itu? Tidak. Konon ada emas yang akan diselundupkan ke Malaka. Nah, itu baru berita menarik. Tapi, kita harus hati-hati. Barang-barang itu dikawal oleh Kempeni dan Ki Jagaseta serta kawan-kawannya. Kebetulan sekali, sudah lama aku ingin menjajal kebolehan Ki Jagaseta yang terkenal itu. Mereka sudah datang. Siapkan kepungan.
Ada di sini, Bol. Ada apa? Loh, tadi Ki Gendeng pulang. Tidak. Memangnya ada apa? Jadi, Ki Gendeng tidak bawa si Cantik? Baru sekarang aku mau pulang. Aduh, kelewatan Ki Gendeng. Kalau begitu, si Cantik melarikan diri. Tidak mungkin. Dia baru akan sadar sampai nanti malam. Buktinya, di rumah tidak ada. Kamu pulang. Aku yang mencarinya. Kita istirahat di sini. Baik, kakak. Lumayan. Kakak. Kalian tunggu di sini. Baik, kakak. Rezeki nomplok. Rezeki, Kang. Rezeki kita. Bukan. Rezeki aku. Ayo. Siapa kamu? Siapa? Aku kakangmu, Cayu. Mari ikut aku. Tidak. Hentikan iblis. Oh, Ki Gendeng Penjalu rupanya.
Jangan coba-coba menyentuh calon istriku. Istri katanya. Kau itu bujang tua, tidak laku. Ya, kalau saja aku tidak sedang minum obat, kalian semua sudah aku bunuh. Lepaskan, aku tidak mau ikut kamu. Tunggu, tinggalkan gadis itu. Pisahkan dulu kepalaku dengan badan. Kamu menantang. Baik, kamu yang minta. Pisahkan kepala Ki Gendeng dari badannya. Baik, kita adakan pesta kematian di sini. Kau yang mati. Yeah! Di situ. Ketika ibu saya berhasil meloloskan diri dari para perampok itu, apakah rombongan kiai berhasil menemukan ibu saya? Setelah rombonganku dan juga ayahmu gagal menemukan Raden Sangsang yang menculik ibumu, kami semua khawatir atas nasib ibumu yang saat itu tidak jelas keberadaannya. Sedangkan Radiaksu yang kami harapkan beritanya tidak kunjung datang karena terbujuk rayuan Rengganu. Sementara itu, Ki Gedeng Panjalu, Raden Sangsang, dan Ratu Nagani juga gencar mencari ibu. Silakan. Terima kasih. Aku kagum dengan sikap ketegasan ayahmu yang lebih mementingkan perjuangan daripada kepentingan pribadinya. Aku merasa berada di dua jalan persimpangan. Keduanya merupakan kewajiban yang harus kulaksanakan. Dari itu, aku harus memilih salah satu yang harus kudahulukan. Menurut saya, jihad itu penting. Tapi lebih penting lagi mencari istri yang hilang. Itu adalah jihad di atas jihad. Benar.
Maka jika Tuan Muda berkenan, kami semua ingin membantu mencari istri Tuan Muda. Tidak, tidak usah. Tugas kalian adalah menjunjung semua perintah Kanjeng Gusti Pangeran dari Diponegoro. Perang itu siasat. Maka siasat pangeran harus berjalan dengan mulus. Untuk itu perlu kesetiaan kita pada pengatur siasat, yaitu Gusti Pangeran. Baiklah, sekarang kita bagi tugas. Kalian tetap melancarkan perang, sementara aku menjadi telik sandi sambil mencari istriku yang hilang. Minum, Mas. Enak, masih panas. Kita harus mencari Burhanuddin dan menyelamatkannya. Burhanuddin memang harus dicari. Cuma masalahnya kemana kita harus mencarinya? Sementara itu kita tidak pernah tahu kemana lelaki bertopeng itu membawa Burhanuddin pergi. Itulah yang mengganggu pikiranku. Kemana lagi kalau bukan ke markas komplotannya? Markas? Jadi kau tahu markas mereka? Ya. Lelaki bertopeng itu jelas mempunyai anak buah yang tidak sedikit. Burhanuddin pasti dibawa ke markasnya. Mas, bagaimana kalau diam-diam kita mencarinya? Kita cari markas mereka sampai ketemu. Setuju, Mas? Aku setuju dengan pikiranmu itu. Sekalian aku mencari Putri Ayuni juga. Mudah-mudahan kita berdua menemukannya. Iya, Mas. Kanjeng Ratu! Kanjeng Ratu! Kanjeng Ratu, tunggu! Tunggu, Kanjeng Ratu! Maafkan saya, Kanjeng Ratu. Apa kau ini tali mangsa? Benar, Kanjeng Ratu. Ah, hampir saja saya lupa atas penyamaranmu. Bagaimana dengan hasil kerja? Hamba temukan Putri Ayuni di rumah Kiai Maktum. Putri Ayuni sudah menikah dengan Burhanuddin, Gusti. Sekarang Putri Ayuni raib. Katanya diculik orang. Apakah kau tahu di mana Burhanuddin sekarang? Hamba tidak tahu. Hamba kehilangan jejak setelah Burhanuddin ditangkap oleh kompeni. Burhanuddin ditangkap kompeni? Benar, Kanjeng Gusti. Tapi kemudian tertiup warta. Burhanuddin kabur, diselamatkan oleh pendekar bertopeng. Kurang ajar. Berarti aku harus berkeliling mencari Burhanuddin. Sampai dimanapun aku harus menemukan Burhanuddin. Dia harus dapat kutangkap dan kubunuh. Tali Mangsa, cepat laksanakan tugasmu. Cari Putri Ayuni dan Burhanuddin untukku. Baik, Kanjeng Ratu. Terima kasih.
Bagaimana, Bon? Tidak ada yang tahu, Ki. Bol, apa masih ada di hutan? Tidak mungkin. Kalau masih ada di hutan, pasti kita ketemukan. Sekarang kita cari kemana lagi? Terserah Ki Gendang. Mau pulang boleh, mencari terus Ayu. Tidak. Aku tidak mau pulang sebelum menemukan gadis calon istriku itu. Anda Putri Ayu nih. Andika jangan kurang ajar ya pada putriku. Jangan marah dulu, Bu. Putri Ibu dari belakang, persis calon istriku. Sang-sang. 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 Raden Sangsang. Siapa itu Sangsang? Dialah orang yang aku cari selama ini. Raden Sangsanglah yang menculik Putri Ayuni, istri Burhanuddin. Aku tadi melihat dia berada di tempat ini. Sudahlah, Pangganu, ayo kita cari dia. Aku yakin Sangsang masih berada di sekitar pasar ini. Ayo. Memang pendekar yang berotak udang, Radiaksu. Raden Sangsang berhasil lolos dari kejaran Radiaksu. Sementara ayahmu pun tidak luput dari incaran para celik sandi yang mengejar ratusan ringgit dari company. Ketika itu ayahmu sedang mencari jejak tentang Raden Sangsang. Ia terjebak oleh orang yang sedang mencari hadiah atas diri ayahmu. Thank you.
Tar, ya. Sini. Ada apa, Kang? Kamu mau ikut enggak? Bentar, Kang, nimbanya nanggung, pulangnya biar penuh dulu. Sudah lupakan nimba itu, lupakan. Mau ikut enggak? Kemana? 5 ringgit untuk kamu kalau ikut. Benar, aku kasih 5 ringgit? Ya. Jangan bohong, Kang, ya. Enggak, pokoknya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Pak. Bapak pernah mendengar nama Sangsang? Sangsang. Setahuku di kampung ini tidak ada yang bernama Sangsang. Ujang barangkali. Kalau Ujang, dia tetanggaku sendiri. Bukan. Aku mencari Sangsang. Oh. Itu toh yang namanya Burhanuddin. Orang yang disayembarakan oleh juragan Gandis. Sepertinya iya, Kang. Loh, kok sepertinya? Yang pasti. Sebentar, begini aja, Kang, ya. Kakang tunggu di sini. Ya. Aku lihat dari dekat, ya. Yang hati-hati. Iya, Kang. Ada apa, Ki? Tarwa, kemari. Ada apa, Ki, sana? Aku sedang mencari seorang lelaki yang bernama Sangsang. Maksudku Raden Sangsang. Sangsang. Boleh aku tahu nama Andika? Burhanuddin. Kisana pernah mendengar nama Sangsang? Sepertinya pernah. Tapi entah di mana ya aku pernah ketemu. Jadi betul, Kisana pernah bertemu? Aku lupa Kisana. Tapi jika Kisana mau, aku antarkan Kisana pada juragan Gandis. Sebab dia pasti tahu orang-orang yang Kisana cari. Kalau tidak salah, Raden Sangsang kenalan juragan Gandis. Ayo. Baik, terima kasih. Mari, Pak. Sama-sama. Sontoloyo, mau kemana mereka? Mana barang-barang yang saya pesan kemarin? Kenapa sampai sekarang juga belum datang? Mungkin barang-barang itu sebentar lagi datang, juragan. Bisa menunggu di sini dulu, aku akan ketemu juragan Gandis. Silakan. Ya. Aku yang memenangkan saja mbak itu juragan. Bisa aku ambil sekarang hadiahnya? Tentu. Tapi bagaimana aku bisa menyerahkannya kepada company? Sedangkan tangan dan kakinya masih belum terbelenggu. Ya, aku bisa atur bagaimana agar juragan bisa membawa Burhanuddin ke markas company tanpa mendapat kesulitan. Tapi bagaimana caranya? Bayar dulu hadiahnya, nanti aku katakan bagaimana caranya. Setan alas, kau tidak percaya kepadaku. Loh, urusan duit harus hati-hati, juragan. Ayo ikut aku ke dalam. Tunggu di sini. Rp20.
Sisanya akan kuberikan setelah aku menerima penggantian dari menirku. Sekarang katakan. Dia sedang mencari istrinya yang hilang. Diculik seorang lelaki yang bernama Sang-Sang. Sang-Sang? Saudaraku dari jauh sudah datang. Aku sudah dengar dari Tarwa bahwa saudaraku ditinggal istri. Ada yang menculiknya. Ya, maksud saya begitu. Andika kenal dengan Sang-Sang? Kenal benar tidak? Hanya aku tahu di mana dia tinggal. Bisa aku ditunjukkan di mana rumahnya? Dengan senang hati. Mari. Tunggu di sini. Aku mau lihat orangnya ada di rumah atau tidak. Silakan. Saudaraku, mari. Sang-Sang ada di rumah. Tadi aku baru saja bicara dengannya. Setan butuh kamu. Mau makan sendiri uangnya? Ya. Sabar, Kang. Sabar. Pasti aku bagi uangnya. Aku bilang 5 ringgit untukmu. Tidak bisa, Kang. Bagaimana kalau kita bagi 2 supaya adil? Setuju? Adal busuk kamu. Ayo, masuk saja dulu. Sang-Sang sedang menunggu saudara. Dan istri saudara ada di dalam. Rupanya kau ingin menjebakku.
Ampun pendekar, ampun. Kenapa kalian mau mencelakai aku? Maaf tuan pendekar. Maaf Kisanak. Ampun. Ayo, jawab. Kami tertarik upah 50 ringgit yang diberikan juragan Gandis. Sekarang kalian terima ganjarannya. Ayahmu minta kepadaku agar aku turut bersamanya dalam pertemuan dengan Gusti Pangeran. Bagaimana nasib Ki Gedeng Panjalu yang telah masuk perangkap Rangganu, Kiai? Dasar Ki Gedeng Panjalu itu pendekar dungu. Dia masih tetap ingin memperistri ibumu. Apalagi Rengganu memberikan harapan dan semangat kepadanya. Kisarpa, Kisarpa. Dari mana? Menemui Letnan Luis. Ada berita baru? Tidak. Hanya melaporkan perkembangan situasi saja. Oh, lantas, bagaimana perkembangan masalah pemberontakan rakyat pimpinan Burhanuddin itu? Apa sudah diketahui di mana dia sekarang? Ya, untuk itulah aku menemui Letnan Luis. Letnan Luis telah memerintahkan kepadaku untuk memata-matai rumah Kiai Maktum. Sebab kemungkinan besar Burhanuddin akan kembali ke rumah itu. Namun sampai sekarang batang hidungnya pun tak nampak juga. Entah di mana dia sekarang. Kami benar-benar telah kehilangan jejaknya. Karena itulah Letnan Luis menyuruhku mencari seorang pendekar tua yang sakti untuk membantu kami meringkus Burhanuddin. Siapa dia? Namanya Ki Gedeng Panjalu. Berapa upah yang akan diterima kalau berhasil menemukan Ki Gedeng Panjalu? Kompeni berani membayar hingga 600 ringgit. Mengapa? Kau tahu di mana Ki Gedeng Panjalu berada? Tidak, tidak. Aku hanya ingin tahu berapa upahnya. Aku juga tertarik ingin ikut memburu Ki Gedeng Panjalu. Baiklah kalau begitu. Beritahu aku jika kau mengetahui di mana Ki Gedeng Panjalu berada. Upahnya kita bagi dua. Setuju? Kita lihat saja nanti. Ah, terima kasih beritanya, Ki. Sekarang saya mau ketemu Letnan Luis. Permisi. Oh, silakan. Masuk. Selamat siang, Tuan. Pendekar Rangganu. Sudah lama saya tunggu-tunggu. Berita apa yang hendak disampaikan pada saya hari ini? Apa kamu sudah berhasil menyusup ke dalam laskar pemberontak Burhanuddin? Silakan duduk. Nah, pendekar, sekarang ceritakan. Bagaimana keadaan para laskar pemberontak pengikut Burhanuddin? Dan apa kelemahan mereka? Maaf, Tuan. Burhanuddin terlalu cerdik dan licin untuk dikelabui. Aku gagal menyusup masuk dalam laskar Burhanuddin. Tapi masih ada kesempatan untuk dapat menembus pasukan laskar Burhanuddin, Tuan. Bagaimana caranya? Radiakso, Tuan. Kepala Radiakso sudah ada dalam tanganku. Kita bisa memperalat dia. Hut, hut. Semakin banyak orang macam Radiakso yang kita peralat, semakin mudah bagi Tuan untuk menghancurkan musuh-musuh kompeni. Tapi cara ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, Tuan. Nei, uang berapapun tidak masalah. Asalkan kompeni bisa menang. Ya, kalau Tuan mau,
aku bisa mengumpulkan orang-orang sakti yang dapat diperalat untuk kepentingan company. Siapa saja orang-orang sakti yang bisa kau kumpulkan? Banyak, tuan. Salah satunya pendekar tua sakti dari Panjalu. Ki Gedeng Panjalu maksudmu? Benar, tuan. Good. Oke, Ranganu, kerjakan. Kau kumpulkan semua pendekar-pendekar sakti untuk mau kerja pada company. Ya? Baik, tuan. Tapi, tuan. Ya. Pendekar Ranganu tidak perlu khawatir. Company akan kasih banyak hadiah untuk pendekar bersenang-senang, ya? Ini. Terima kasih, Tuhan. Makan dulu, Ki, supaya tenaganya pulih. Ada apa, Ki? Sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan. Biasanya si Cebol yang melayaniku. Cebol? Sekarang kemana dia, Ki? Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kami terpisah ketika mencari calon istriku yang menghilang. Ternyata Burhanuddin yang merebutnya. Burhanuddin ke barat. Tidak pantas dia merebut Putri Ayuni dari tangan Kegendeng. Putri Ayuni itu lebih cocok menjadi istri Kegendeng. Kegendeng harus merebut kembali Putri Ayuni dari tangan Burhanuddin. Sebelum nyawa Burhanuddin melayang, penghinaan ini belum bisa terbalaskan. Burhanuddin! Akan ku balas penghinaan ini. Akan ku bunuh kau. Akan ku bunuh kau. Akan ku bunuh kau. Untuk membakar api asmara Ki Gedeng Panjalu pada ibumu, Rengganu memasang perangkap dengan membawa wanita-wanita penari ronggeng kepadanya. Ki Gedeng Panjalu, tekadnya sudah bulat untuk mencari ibumu sampai dapat. Tidak, aku tidak bisa. Sebaiknya Ki Gendeng lihat dulu. Pandangi mereka dengan seksama. Kalau nanti di antara mereka ada yang membuat Ki Gendeng bergairah, Ki Gendeng bisa ambil mereka sebagai istri. Ayo. Lihat, Ki. Cantik-cantik semua. Ki. Siapa mereka itu? Mereka itu semua calon istri Ki Gendeng. Kalau Ki Gendeng berminat. Tidak, aku hanya menginginkan Putri Ayuni saja seorang. Betul, Ki Gendeng hanya menginginkan Putri Ayuni saja. Ya.
Betul. Tekad Ki Gendeng sudah bulat. Sudah. Ki, nyawa taruhannya untuk merebut Putri Ayuni dari tangan Burhanuddin. Kalau benar-benar Ki Gendeng mau mempertaruhkan nyawa Ki Gendeng sendiri, aku pun akan pertaruhkan nyawaku demi mewujudkan cita-cita Ki Gendeng. Aku lebih baik mati daripada tidak bisa kawin dengan Putri Ayuni. Keajaiban datang, petir menyambar, menembus kulit merahmu, memberimu kehidupan. Jaga, jaga Gendeng. Berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka, Jaka Gendeng. Hati kecil memanggil-manggil, mengusik ketegaran jiwanya. Sampai kapan dapat kau temui guru tercinta nan perkasa? Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan anugerah alam berimu kekuatan. Jaga, jaga Gendeng. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras, menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaka, Jaka Gendeng. Burhanuddin nama ayahnya, seorang pemimpin pejuang. Putri Ayuni nama ibunya, putri dari satu bulan. Si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan anugerah alam berimu kekuatan. Jangan